ngopung di sini. Ngopung. Enak banget panggilannya. Korea. Nah, lihat gue udah pakai pakaian Korea. Arang. Umi kau orang mana sih? Orang Aring. Tinggalnya. Aku tinggal di Bekasi. Bekasi? Wah, cocok kalau gitu. Aku kemarin cari jodoh, orang Bogor enggak jodoh. Kenapa? Soalnya lagunya gini. Aku orang Batak, engkau orang Bogor. Punya anak jadi Batagor. Engkau orang Solo, punya anak jadinya bakso. Wah, cocok. Kalau Bekasi? Bekasi. Aku orang Batak, kau orang Bekasi. Punya anak jadinya basi. Basi dong. Basi. Atau ini pak, ada pak bapak sama orang ini nih pak, orang Belanda. Apa? Kamu orang Batak sama orang Belanda, jadinya kamu babelan. Makasih gua enggak dong. Makasih. Berarti ada kecocokan dong. Dari Batak ke Belanda jadi babelan enaknya. Ada mirip-miripnya ya. Oke. Okay. Maafin ya Pak, kalau saya tadi udah nuduh-nuduh. Iya lah. Gak apa-apa. Mas nomor dosa antum. Satu, nomor dua, sorry, nomor sorry. Tiga. Sorry ya. Sorry nih ya. Gak mau maafin ya. Tidak sesederhana itu, Bu Umi. Tidak sesederhana itu. Umi. Apa, Bi? Apa lu? Abi. Ya kan orang Arab panggilnya Abi. Enggak, kalau di Arab harus dipanggil Abi. Kalau lu ngomong kayak begitu, gue bisa kasus nih balik nih. Oh, iya. Gue jangan nambah-nambahin lu. Iya, cari. Seberantakan. Tapi Umi, lu gak, antum gak bisa pergi gitu aja. Itu gua. Itu dialog gua. Udah, makanya bapak. Makanya bapak. Soalnya dia belum pamit. Iya, udah. Makanya dia mau pamit. Iya, iya. Kok diambil sama bapak? Bapak gak bisa pake sebutin antumnya. Iya, iya. Sini. Kalian denger dulu. Tadi pada di brief gak? Di brief. Pada dengerin gak? Dengerin, katanya kan dia ntar cabut, gue tahan dulu. Pas gue tahan baru gue tanya, begitu. Dia gak pergi-pergi, gue gak nanya-nanya. Ya udah, gini. Pulang. Kamera, roll, action. Oke. Umi. Umi, mau kemana? Mau kemana antum? Lu kan nahan, mal. Iya, jangan. Jangan lu biarin. Pertanyaan mau kemana? Aduh, cerita lu robo tuh. Cerita lu robo. Saya mau pergi aja dari kamu sini. Kamu mau kemana pergi? Emang kamu udah ditransfer? Jangan pegang. Oh iya, maaf. Aku udah ada wudu ya. Oh gitu. Ya ini Umi, kan tadi kan Umi kan udah fitnah. Nomor satu. Bapak nomor dua, bapak nomor tiga. Nomor, dari muka sih nomor 40 dah kayaknya. Itu umur. Itu umur. Kayak sepatu. Kita gak bisa membuat Umi pergi begitu saja. Pilih dulu dong, mau pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Enak kan? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Pilih? Iya. Aku pilih. Oh my God, I'm so picky, man. Oh iyalah. Emang gua enggak lo pikir? Aku tuh punya pilihan sendiri, gak mungkin lah aku milih yang ada di sini. Siapa pilihan sendirinya? Ya pacar aku lah, orang aku udah di top up-in 1 juta. Hei, Umi. Bukan gitu, Umi. Aku tahu, berarti yang suka top up-in itu yang berewokan kan? Iya. Iya kan? Dia dong. Wah, mirip lagi. Bukan begitu maksudnya. Yang ada di mas kepai cicilin. Bukan. Ini bukan berewok, ini semak-semak. Maksudnya bukan pacar, tapi itu calon yang mau dipilih. Ah. Iya. Calon apa sih? Maksudnya calon presiden? Calon presiden. Nah, itu. Sudah. Enggak, aku enggak mau pilih siapa-siapa pokoknya. Sudah, pokoknya kalau dia mau pilih nomor 3 jangan diintimidasi. Enggak ada yang bilang nomor 3. Enggak, dia bilang mau pilih pacar. Saya enggak mau pilih. Maksudnya golput kan? Golput kan? Golput itu golongan putih. Enggak, bukan begitu, Abang. Bukan begitu. Umi itu pemilih, bukan pendukung. Pemilih bukan pendukung. Tapi suara kamu tuh dibutuhkan sama negara, Umi. Iya. Ya tapi, ya Umi pasti milih sih kalau itu. Tapi Umi gak mau jadi pendukung. Soalnya Umi itu rakyat yang tugasnya memilih, bukan mendukung. Kenapa Umi memilih? Karena kalau Umi mendukung, nanti kayak kalian jadinya berantem. Gampang dipecah belah. Wah, benar.
benar juga kata-katanya Umi yang dibilang barusan ya. Yang mana? Yang itu tadi. Abang gak boleh ngedeket-deket enggak? Siapapun presidennya nanti, kita berharap Indonesia akan semakin maju. Pilihan kita boleh berbeda-beda, tapi untuk air mineral, pilih Le Mineral yang pasti 100% Indonesia. Oh, gitu. Mau coba. Kalau gitu, kenapa? Gimana kalau kita coblos Umi aja? Ini Umi, aku lagi ya.